sehat walafiat insya Allah, dan hari ini akan mengambil surat pengumuman kelulusan. Salam dan salam, semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan semua bangsa. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, inilah detik terakhir yang kalian di SD puncaknya lah, kalau bahasa ini puncaknya kalian belajar di SD Islam Darussalam. Hari ini penentuan apakah kalian akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau mengulang satu tahun lagi di SD Islam Darussalam. Kan nanti akan yang dibagikan yang sudah kami siapkan sesuai dengan nama masing-masing. Di dalamnya cuma tertulis lulus dan tidak lulus. Ada tulisan nanti lulus, sebelahnya tidak lulus. Menguat. Jangan sampai salah coret. Kalau yang dicoret lulus, berarti tidak lulus. Maaf. Kalau yang dicoret adalah tidak lulus, berarti kalian alhamdulillah lulus. Nah, kan nanti akan kita bagikan serempak, nanti akan dikomando oleh Bapak Kepala Sekolah. Anakku sekalian, maka ini penentuan kalian akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu SMP atau ke pesantren atau ke yang lainnya. Tapi intinya pastilah berharap mudah-mudahan hari ini adalah hasil terbaik buat kalian. Insya Allah hasil terbaik. Karena pastilah perhatikan ketika ujian serius, luar biasa serius. Kalian semangat mengikuti ujiannya supaya usaha itu tidak membohongi hasil. Sekali lagi, usaha yang kalian lakukan tidak membohongi hasil, maka hasilnya nanti akan kalian lihat di sini dan juga di lembar nilai ASSP. Kalian lihat nanti nilai kalian di lembar ASSP itu ada rapot kelas 5 semester 1, semester 2, kelas 6 semester 1 plus nilai hasil ujian murni yang kalian dapatkan kemarin. Kalau nilainya 50, ya 50 sini tulisnya. Kalau dapat 100, ya 100 tertulis di situ tulisnya. Maka itulah hasil akhir yang kalian dapatkan. Semangat kalau dapat nilai bagus juga, jangan kecewa kalau nilainya masih kecil. Ada harapan, ada harapan kalian yang kedepannya lebih baik. Maka untuk itu silakan berdoa di dalam hati masing-masing, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Amin ya Rabbal. Kita awali dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin langsung bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Rabbul Alamin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang terhormat Bapak dan Ibu, orang tua siswa kelas 6 yang kami banggakan dan yang kami sayangi, anak-anakku sekalian, siswa kelas 6 SD Islam Darussalam angkatan yang ke-24. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya lah pada pagi hari yang berbahagia ini, hari yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, khususnya oleh anak-anak, yaitu hari kelulusan. Oleh karena itu, mudah-mudahan seluruh siswa-siswi SD Islam Darussalam
sekali lagi, oleh karena itu mudah-mudahan seluruh siswa siswi SD Islam kelas 6 angkatan 24 ini lulus dengan lulus yang terbaik. Amin. Itu baru harapan kita semua. Ya anak-anak ya, baik ayah dan bunda, kami mengucapkan terima kasih di acara atau di agenda kelulusan ini. Ayah dan bunda bisa menyaksikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Sirot, insya Allah tanggal 8 Juni ini adalah seluruh sekolah untuk tingkat SD secara serentak itu adalah pengumuman kelulusan. Izinkanlah ayah dan bunda, sebelum kami mengumumkan siswa-siswi SD kelas 6 lulus dan tidak, ada hal yang perlu kami sampaikan. Anak-anak, mau lulus? Mau. Ya. Sekitar 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Juni, kalian semua mengawali duduk di bangku kelas 6. Tatkala itu pula seluruh guru kalian menyampaikan kepada kalian bahwa di kelas 6 ini ada satu hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan kelas 5, kelas 4, 3 dan berikutnya. Apa itu ya hal yang berbeda? Hal yang berbedanya adalah kalian akan menghadapi yang itu namanya ujian sekolah. Ujian sekolah itu adalah merupakan gambaran nanti kalian selesai tidak selesai, lulus dan tidak lulusnya kalian berada di kelas dasar, yaitu di sekolah SD. Maka seiring berjalannya waktu, selama 1 tahun itu tidak terasa, hari ini kalian sudah sampai kepada hasil, sudah sampai kepada akhir dari perjuangan yang sudah kamu lakukan. Dan di bulan Juli itu pula teringat apa yang pernah Bapak sampaikan, bahwa kalian harus punya cita-cita, bahwa cita-cita, mimpi yang harus kalian raih adalah bukan hanya sekedar lulus. Masih ingat? Masih ingat waktu itu? Apa komitmen kita? Bahwa kita lulus dengan memberikan nilai yang terbaik. Betul? Siapa masih ingat? Ketika kumpul pada saat itu dengan materi kunci sukses. Ya? Waktu itu kunci sukses apa janji? Bahwa kalian akan memberikan kebanggaan untuk ayah dan bunda, kebanggaan untuk guru-guru kalian, dan kebanggaan untuk diri sendiri. Apa waktu itu janjinya? Lulus dengan nilai yang terbaik. Lulus bukan hanya sekedar lulus, betul? Betul? Siapa yang masih ingat? Ada? Ingat? Iya, Pak. Dengan mengepalkan tangan. Kalau bahasa sekarang, waktu itu kita sama-sama afirmasi positif. Saya akan memberikan yang terbaik.
saya akan lulus dengan nilai bukan hanya sekedar lulus, tetapi saya berjanji lulus dengan nilai yang terbaik. Maka perjuangan yang kalian lakukan serta ikhtiar yang kami lakukan hari ini ditentukan dengan yang namanya lulus dan tidak lulus. Oleh karena itu, silakan Bapak dan Ibu guru untuk memberikan amplop ini kepada anak-anak, maka akan ada dua gambaran. Yang namanya lulus tidak lulus itu ada kelompok yang lulus, dia lulus. Ada kelompok yang tidak lulus. Bila ternyata ada di antara kalian yang ditakdirkan oleh Allah yang dicoretnya itu adalah lulus, Bapak, Pak Silwan, Ibu Indah, Ibu Ayu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berarti nanti ketemu lagi di kelas ada yang tidak lulus. Ada enggak? Silakan Pak Siro bagikan. Kalian buka dengan istilah nanti bareng-bareng. Bagi yang dicoretnya tidak lulus, berarti kalian lulus. Maka silakan kegembiraan itu dengan sujud syukur. Tetapi apabila ternyata yang dicoretnya itu apa? Lulus. Mohon maaf, yang dicoretnya lulus, silakan ke depan lagi. Jangan dulu ada yang buka. Kita bareng-bareng kegembiraan, tanda syukur kita kepada Allah. Maka itu harus dibuktikan dengan kita selain mengucap syukur alhamdulillah. Silakan kalian sujud, sujud, sujud. Oke, nih. Iya. Berdoa. Jadi pegang baikin tadi apakah kalian? Ya, silakan berdoa. Ya. Oke, jangan dulu. Yang sudah lihat ibu merah yang silakan sujud syukur. Silakan sujud syukur. Sujud syukur. Ya syukur. Kembali.
Gak lurus bunnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah lurus ya. Syukur ya Neng ya. Kayaknya gak lulus ya, buka aja Neng. Alhamdulillah lulus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nilainya yang terbaik ya. Alhamdulillah. Gimana ini cantik? Gak lulus juga? Lulus ya. Kasih nangis ya. Mana si cantiknya, gimana? Lulus Neng? Lulus? Alhamdulillah ya. Mana mau kasih kakak pesantren apa gimana? SMP? SMP di Kalimantan. Ya, terima kasih Pak Bunda sudah bangun dinding ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mana Prima? Ya Alhamdulillah. Mana? Gak sia-sia pengorbanan ya, ganteng ya. Ini ketawa-ketawa nggak lulus apa? Saya nggak lulus. Coba lihat. Lihat dong tadi. Iya lulus. Oh. Bun, mau setahun lagi katanya di sini. Jangan. Jangan. Kamu udah lulus, nggak lulus. Aku udah 13 tahun nggak lulus di sini. Kamu cuma 6 tahun nggak lulus. Alhamdulillah lulus. Lulus ya. Hei, lihat lu sini dong. Malu, Kak. Muka lulusnya gimana? Hei, ganteng. Lulus enggak? Lulus? Ayah bangga ya sana ya. Ayah, ini pesan orang kuat ayah ya. Doain ya ayahnya ya. Tawakal ya. Gimana mau ke pesantren SMP? Mau ke pesantren mau ke SMP? Nanti aja ya. Gimana Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, semoga jadi anak yang soleh. Makasih ya Pak Yopi, Bapak Ibu guru ya. Nih, Uno gimana Uno nih? Uno lulus gak? Ada satu yang gak lulus katanya. Gak apa? Uno. Coba lihat kertasnya kalau lulus. Coba lihat. Oh lulus juga alhamdulillah ya. Ya masih sama bunda sama ayah ya udah bingung ya. Ayah dan bunda ya. Mana Karen? Bundanya ke sini ya? Lulus. Lulus ya alhamdulillah. Gimana SMP Pak Sandren? SMP. Alhamdulillah. Kayaknya nggak lulus coba. Mana kertasnya lulus tuh coba. Lulus dia, Pak. Wahyu, Nona gak lulus kayaknya, coba lihat. Oh, lulus. Gimana libur? Terharu, deg-degan, ini perjuangan wali kota. Emang hidupnya Bu Ayu ini, nyamin acara kayak gini, biar semuanya bergetar, berjalan, siap. Alhamdulillah, anak-anak lulus. Alhamdulillah, semoga kita ke jenjang yang lebih tinggi lagi, Bu ya. Amin, insya Allah. Gimana, gimana mau ke SMP apa pesantrennya? Pesantren, Pak, di Bogor. Di Bogor. Di Darul Rahman. Semoga tambah soleh. Udah ada alumni di sana apa? Formiron aja. Belum. Semoga tambah soleh dan ilmu dari Darussalamnya insya Allah. Amin, amin. Pakai ilmu supaya bermanfaat. Allah. Mana sih nih kalau mau langsung ah? Udah lulus kayak gini ya. Kita lanjutkan. Ada yang tidak lulus anak-anak? Ada yang
bilang dulu semua. Iya. Alhamdulillah. Maka dengan mengucap syukur alhamdulillah bahwa siswa siswi SD Islam Darussalam angkatan 24 dinyatakan lulus 100%. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah berjuang, yang sudah belajar dengan semaksimal mungkin, sehingga di akhir perjuangan kalian nanti, di perjuangan kalian nanti akan terlihat. Lulus, Miss? Alhamdulillah saya lulus. Lulus. Bukan hanya sekedar lulus, tetapi mudah-mudahan kalian mempersembahkan untuk diri, mempersembahkan untuk ayah dan bunda, dan mempersembahkan untuk guru, dan pastinya mempersembahkan untuk SD Islam Darussalam dengan nilai yang terbaik, insya Allah. Kami insya Allah surat keterangan ini akan menjadi tiket bagi kalian untuk masuk ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMP. Kalau kemarin ada beberapa di antara kalian yang sudah dinyatakan diterima di sekolah A, diterima di pesantren A, kalau belum ada ini, baru hanya booking, tahu booking? Baru hanya nyimpan nama. Tetapi setelah keluar ini, maka kalian resmi, ya resmi, kalian lulus dari SD Islam Darussalam dan siap untuk ke jenjang berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada anak-anakku sekalian angkatan 24 ini. Dan kami segenap Dewan Guru SD Islam Darussalam mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda yang selama 6 tahun yang mempersamai kita semua untuk mendidik anak-anak di SD Islam Darussalam. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan selama ini. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan khusus kami sampaikan pula terima kasih kepada rekan-rekan di kelas 6 yang sudah mengantarkan putra putri ayah dan bunda untuk memperoleh kelulusan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat anak-anakku. Dan ingat selalu, sampai nanti kalian tua, kunci sukses. Masih ingat kunci sukses itu? Masih ingat? Ternyata kalian ingin sukses, baik di dunia dan di akhirat, harus tahu kunci. Silakan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini kunci. Bisa lagi Bapak ucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda juga kepada anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga mengulangkan lagi tadi penjelasan dan juga arahan dari Bapak sekolah. Dan mendirikan anakku semua sudah menerima surat kelulusan. Pertama, itu jangan hilang. Pertama, jangan hilang. Karena ketika nanti mendaftar di SMP pasti ditanya mana
surat tantang ke sana. Tunggal ada banyak kamu tidak sanggup berdoa. Yang pertama yang akhirlah, hati-hati kalau mengenai dirinya. Yang kedua, setelah ini berarti kita agendanya adalah persiapan untuk tasyakuran tanggal 24. Nah, kita masih masuk, jangan sudah pengumuman itu sudah masuk lagi, kita masih masuk sampai tanggal 22 Juni. Maka setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis tetap masuk sampai tanggal 22 Juni. Cuma ada satu yang insya Allah kalau nanti sudah ada halangan, tanggal 21-nya langsung kita gladi bersih di tempat perpisahannya tanggal 21 Juni hari Rabu kalau tidak salah. Jadi siap-siap nanti langsung ke sana, diantar dan dijemput juga langsung dari sini. Terakhir, Bapak Ibu dan untuk mengambil surat nilai SKMA atau nilai ASSP, silakan nanti langsung berhadapan dengan wali kelas masing-masing, 6B dengan Bu Linda, 6C dengan Bu Ayu, dan 6A dengan saya untuk mengambil surat nilai hasil ujian plus dengan NISN nomor induk siswa nasional. Dua-duanya dokumen penting, tidak boleh hilang dan tidak boleh tercecer. Nanti silakan langsung dengan wali kelas masing-masing. Ini saja orang tadi, Pak Ibu ya. Saja yang perlu kami sampaikan, Ayah Bunda. Mungkin ada yang buru-buru mau berangkat kerja, kami silakan. Tapi sebelumnya, mohon ambil dulu surat keterangan nilai hasil ujian plus nomor induk siswa nasional. Itu saja, pengertian saya mohon maaf. Aku lihat Ayah Bunda dengar ada bentuk tersyakur nikmat atas urusan hari ini. Bunda-bunda kalian menyiapkan makan di atas lantai 3 di kelas 6A. Setelahnya langsung ke atas. Di atas lantai 3. Di atas lantai 3. Ini yang baru. Di lantai 3. Dan di atas lantai 3. Lantai 3 kelas 6A. Silahkan. Nanti langsung ke atas. Ayah Bunda nanti langsung dengan wali kelas dulu. Kita mengambil suratnya. Anak-anak boleh langsung ke atas kalau sudah masuk. Itu saja, kita tutup dulu ya dengan doa keperatul majlis. Subhanallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau mohon maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.